Bentuk kepedulian terhadap warga sekitar, Masjid Ulul Albab yang berlokasi di kawasan Kampus UNES Semarang membagi 1.400 lebih paket daging kurban di Hari Raya Idul Adha. Daging kurban juga dibagikan ke sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan yang berada di sekitar kampus. Usai sholat Idul Adha, pihak Masjid Ulul Albab UNES Semarang melakukan penyembelihan hewan kurban. Penyembelian 9 ekor sapi dan 6 kambing ini melibatkan 5 orang tukang jagal dan belasan mahasiswa yang membantu membungkus daging kurban. Dari 9 ekor sapi itu, 1 diantaranya dari Rektor UNES dan 8 sapi serta 6 kambing dari Civitas UNES. Untuk 1.400 lebih paket daging kurban ini akan dibagi-bagikan kepada warga sekitar dan pondok pesantren serta panti asuhan yang ada di sekitar kampus. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat lingkar kampus, kepada pegawai cleaning service, kepada satpam, dan kepada pondok pesantren serta panti asuhan anak yatim sekitar UNES. Jumlahnya sekitar 1.400 bungkus. Untuk mencegah kerumunan, pihak masjid akan membagi-bagikan kepada warga secara langsung. Hal tersebut sebagai langkah pencegahan COVID-19. Serat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.